Menanggapi dibukanya bioskop di Bandung mulai 9 Oktober kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan secara epidemiologi masih ada potensi bahaya. Tapi jika bisa diyakinkan tidak ada masalah, pihaknya menyerahkan tanggung jawab ke pemerintah daerah setempat. Ya, kalau kota Bandung dan kota-kota lain mengizinkan bioskop, secara epidemiologi kita menyepakati ada potensi bahaya. Tapi kalau sifatnya bisa diyakinkan tidak ada masalah, intinya setiap kebijakan itu mohon mengambil tanggung jawab. Pemerintah Kota Bandung telah mengizinkan 9 dari 15 bioskop di Kota Bandung dibuka kembali sejak Jumat 9 Oktober 2020. Pembukaan bioskop diyakini baik untuk kesehatan jiwa dan mental, sehingga meningkatkan imun masyarakat terhadap penyakit. Budi Hartati, Bandung TV.